memadamkan apiku. Kamu membakarku. Ini sakit. Kamu baik-baik saja. Awasi anakmu. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Aku bilang menjauhlah dari anakku. Semoga kamu tidak terluka. Mereka itu gila. Ayo pulihkan dirimu. Oh, air penyembuh. Ini bisa membantu. Terima kasih, aku sudah sembuh. Jangan pernah main lagi dengannya. Dia hampir memadamkanmu, sayang. Hangatkan dirimu. Jangan pernah mendekati dia lagi ya. Maaf, Ibu. Ingat ya, dia itu bukan temanmu. Jangan pernah mendekati dia. Hei, bagaimana keadaanmu? Aku... Maaf ya, aku sudah melukaimu. Aku mau berteman denganmu. Tidak ada yang bisa merusak pertemanan kita. Oh, kita di sini lagi. Ayo kita tos. Hei, tidak ada api lagi di rambutku. Ada apa dengan kita? Nak. Sudah kubilang menjauhlah dari putriku. Oh, anakku. Hei, tidak usah menangis. Ayo pergi, anakku. Apa yang harus ibu lakukan padamu? Kita harus memikirkannya. Oh, kembang api. Aku akan jadi Wolverine yang berapi. Takutlah padaku. Wah! Kamu menakuti ibu. Oh, ini tidak menyala. Ini bisa membantu kita. Gelembung apinya sudah jadi. Ini keren. Satu, dua. Hentikan. Jangan main-main dengan pelontar api ibu. Ini berbahaya. Ibu sudah persiapkan gelembung untukmu. Lihat, ini sangat keren. Hai teman-teman, jangan lakukan ini di rumah ya. Wow, itu api. Hebat. Ini belum selesai. Kita punya material yang tepat. Butuh bantuan? Terima kasih. Potong selembar pomerin. Sekarang giliranmu, sayang. Oleskan lem panas di pinggirannya. Gadis pintar. Tambahkan jumbai yang berapi. Cantik sekali, kan? Oh iya, aku bisa membuatnya. Aku suka yang ini. Wow, aku suka. Jangan lupa yang kedua ya. Selesai. Aku punya kekuatan api lagi. Ini adalah kekuatan karate Putri Duyung. Arus laut dalam. Gelombang pasang. Dan lagi. Wow, kamu membuat perkembangan. Lanjutkan. Haiya. Siapa itu? Pecundang akrobat? Apa katamu? Mau berlatih karate? Baiklah, maaf ya akrobat. Kami adalah petarung karate. Hei, jangan teralihkan. Kami adalah petarung karate. Badai. Oh, gawat. Akuariumku. Aku berlebihan. Hei, nanti aku jadi basah. Kita harus perbaiki retakan ini. Oh, tidak. Rasanya sulit bernapas. Wow, kekuatanku kembali. Aku akan menyelamatkanmu. Oh, ini keajaiban. Latihanku benar-benar membantu. Terima kasih, kamu hebat. Apa ada yang meragukan aku? Wah, wah, wah. Ini agak meleleh. Hei, ada yang bisa aku bantu? Mau coba produk baru? Ekstra panas. Oh, itu terlihat lezat. Apa kamu punya yang setengah matang? Itu adalah yang paling lezat. Makanlah. Hmm, baiklah kalau begitu. Ups. Kamu lucu sekali. Pakai sendok saja. Terima kasih. Tidak terlalu panas di pinggirannya. Hmm, aromanya seperti asam. Bagaimana menurutmu? Wow. Ingin bicara pada kokinya? Iya, aku minta dibuatkan satu lagi. Oh, kamu suka itu ya? Ayo buat ramen dari ini. Ini lebih baik. Ini pesananmu? Aku mengubah resepnya. Mau cicipi? Oh, dengan senang hati. Ayo cicipi. Oh, maafkan aku. Ini agak canggung. Aku juga sedikit malu. Kamu mau cicipi? Iya, dengan senang hati. Oh, apa aku dapat diskon untuk ini? Kamu sedang mengantri ya? Baiklah. Oh, aku akan beli jelinya. Aku hampir tidak menangkapnya. Aku suka komik. Lalu yang ini apa? Center? Bagus, aku juga beli yang ini. Hentikan. Oh, ini pesta. Aku mohon hentikan. Oke, sudah cukup. Pergilah dari tempat ini. Aduh. Hei, Nona. Ini bisa membantumu. Tutup matamu. Oh, wajahku tidak panas lagi. Kamu seperti penyihir. Terima kasih. Dia sangat menggemaskan. Ayo satu ramuan lagi. Wow. Aku bisa lakukan yang lebih keren. Kamu bagaimana? Aku bisa membuat api. Lihat.
Oh tidak, kita punya masalah. Apa? Oh tidak. Kita harus pergi, ayo cepat. Tapi bagaimana? Ayo, aku akan keluarkan kita. Lebih cepat, dia di belakang kita. Dia mendekat. Selamatkan aku. Bertahanlah, hampir berhasil. Teman-teman, tolong sukai video ini. Maka kami bisa lolos dari ombak. Wow, terima kasih ya. Kita punya masalah. Ini akhirnya. Akan kuselamatkan. Bertahanlah. Sudah kubilangkan. Bagaimana cara mendaratnya? Kupikir kamu tahu. Phil, kita sudah sampai. Hati-hati. Kami senang melihatmu. Hai semuanya. Apa kamu mau minum? Oh tidak. Baiklah. Pestanya luar biasa. Terima kasih ya, aku harus pergi. Ini minumanmu. Bisa tolong pegang ini untukku? Oh, jangan lakukan itu. Baiklah, mungkin kamu juga mau. Kamu bisa pakai ini. Air tidak akan mengenaimu. Baiklah. Aku yakin kamu akan suka. Oh tidak, aku jatuh. Aku tidak bisa berenang. Apa? Kenapa tidak memberitahuku? Ada api. Ayo, selamatkan diri kalian. Kita semua akan terbakar. Oh tidak. Dia terhisap. Aku sudah keluar. Kenapa kalian berteriak? Oh, ini sangat canggung. Itu teman kami. Kami mau dia kembali. Baiklah, cari caranya sekarang. Wow, kupikir sudah berakhir. Semua ini karena kamu. Jangan khawatir. Kalau semua ini karena pecahan kaca, maka aku bisa perbaiki. Percayalah, lihat dan pelajari. Nah, bagaimana? Hampir menjadi kristal. Wow, trik yang keren. Kalian pernah lihat? Keren, itu luar biasa. Apa kamu bisa membuatnya lagi? Wow. Dia itu memang menakjubkan. Sampai jumpa. Bagaimana? Ayo bermain. Aku siap. Aku juga. Jangan menghalangi. Kamu coba saja, aku pemukul terbaik. Kalau begitu, coba pukul ini. Hei, kenapa bolanya terbak? Hei, apa itu? Lagi? Sayang, jangan marah. Oh, sudah terlambat. Hentikan. Ibu sudah bilang jangan bermain di dalam toko. Bermain bola di luar saja. Bolanya! Hei, apa ini? Tidak bisa kabur dariku. Ketemu. Kena. Lepaskan aku. Oh, tolong. Di mana dia? Oh, tidak. Api kecil kita menghilang. Aku harus lakukan semua sendirian. Hei, cahaya apa itu? Itu bulu yang mencurigakan. Petunjuk pertama ditemukan. Ini barang buktinya. Oh, tidak mungkin. Ayah, lihat yang kutemukan. Bulu warna pink? Oh, mereka tidak akan tahu. Dua elemen air dan dua elemen api akan menyalakan senapan uapku. Dan Hagi akan segera bebas lagi. Oh, Hagi, kasihan. Jantungmu akan segera mencair dan kita akan bersama. Nyalakan cepat. Aku sudah lakukan sebisaku. Jangan coba-coba kamu lepaskan. Kamu, ini panas. Kamu kuat sekali. Aku punya level paling sulit. Ini akan mendinginkanmu. Aku akan mengisi senapan uapnya. Dan kamulah yang pertama. Aku mohon jangan. Lihat rantainya lepas. Akan segera bergabung, Amber. Tenang saja. Tunggu aku, Hagi. Aku akan segera membebaskanmu. Woohoo! Apa? Oh tidak, ini tidak cukup. Apa? Sepertinya dia di sini. Bertahanlah sayang, aku akan selamatkan kita. Ini terlalu kuat. Tidak diragukan lagi, beritahu ayah dan ibu. Posternya jangan sampai basah. Maaf. Oh, kamu serius? Ayah, boleh masuk ke saluran got? Tentu saja. Posternya tidak mau menempel. Lihat, Amber ada di sini. Oh, Amber. Oh, lihat, dia ada di sana. Merepotkan. Bagaimana caramu menemukannya? Mereka bisa menyusul. Hei, apa itu?
Itu kura-kura ninja. Hei, kamu tempurung. Hei. Kamu ini mau apa? Hah? Kamu tidak bisa lewat. Kawabanga. Tunggu, kamu tahu ini bulu milik siapa? Ini menarik. Pasti yang punya bulu ini yang sudah menculik kakakku. Hei, apa maksudmu? Monster itu pasti sedang menyiksa kakakku. Oh, kejam sekali. Akan kubantu. Lihat yang aku punya. Ninja bom asap. Boom! Sekarang jadi milikmu. Kenapa? Kamu mau alarm apinya menyala? Akan kutunjukkan. Dia pergi kemana? Aku tidak bisa melihat. Hei! Teknik bayangan. Kawabanga. Oh, wow. Keren sekali. Aku setuju. Berikan. Gunakan ini dengan bijak. Semoga kakakmu ketemu. Bagus. Bagaimana cara kerjanya? Asap itu lagi. Dia pergi kemana? Hei. Kena kamu. Haiya. Kamu ninja yang sangat hebat. Baiklah, itu yang terakhir, kawan. Terima kasih, Ref. Semoga berhasil. Semoga berhasil, Wade. Dah. Sepertinya dia di sini. Kita belum menemukannya. Emberku. Maafkan, ibu sudah memarahimu. Wah, wah, wah. Itu dia api keduanya. Hah? Kamu ini siapa? Jatuhkan senapanmu. Oh, panas. Wah, apa yang kamu lakukan? Ini berat. Tolong. Kena kamu. Aku segera kembali. Jangan kemana-mana. Oh, tunggu. Jangan begitu. Aku hanya ingin memanggang marshmallow ini. Hangat dan menenangkan. Ini lezat. Hei, aku bukan perapian. Lepaskan aku. Satu, dua, tiga. Apinya kalah. Tidak. Itu sangat mudah. Sama-sama. Dadah. Tembak. Aku dapat elemen kedua. Sekarang tambahkan air. Halo, sayang, kamu bisa dengar aku? Hanya ada suara bip jawab teleponnya. Ibunya juga menghilang. Ya, dia cantik di foto. Aku harus lapor polisi. Petugas Kate akan menanganinya. Aku sangat takut. Kate, kamu sudah datang? Tentu saja sudah. Kamu butuh apa? Istri dan putriku menghilang. Tolong, aku tidak bisa menemukan mereka. Oh, begitu ya. Jadi mereka api? Sepertinya ini perbuatan Mommy Longlegs. Kenapa mereka mempekerjakanmu? Tunggu dulu. Semua barang bukti mengacu pada Kisi. Dia ada di wilayah Trumville, alien yang hilang. Semua fakta mengindikasikan kalau ini perbuatan Kisi. Dia mungkin sudah menyiksa mereka. Kamu sudah tahu tentang alien? Pakailah ini. Untuk apa? Aku tidak butuh. Bagaimana menjelaskan padamu kalau dia pelakunya? Lihat dengan seksama. Kamu harus ke dokter. Apa? Kamu sedang demam? Sudah cukup. Kembalilah ke kantor polisi. Dokter kertas aluminium. Oh, aku yang salah. Inilah yang kubutuhkan. Aku memang harus mengumpulkan air. Tapi jangan gagalkan kejutannya. Mungkin memang bukan dia. Halo. Hai, apa kabar? Dia terlihat mencurigakan. Aku pernah lihat di mana ya? Pilihlah apa yang kamu suka. Tolong ambilkan sesuatu dari rak itu. Kamu mau coklat batangan atau ini? Tidak. Bisa ambil sesuatu dari rak lain? Tentu saja. Kucarikan yang tidak biasa untukmu. Dia merusaknya. Untuk apa bersusah payah? Baiklah, pria air. Pertemukan kamu dengan keluargamu. Ayah, awas. Jangan tembak. Oh, ayah, dia menyeretku. Bertahanlah, nak. Wait, raih tangan ayah. Ayo, sedikit lagi. Oh, teman-teman, beri tanda suka. Itu bisa menghentikan senapan yang berbahaya ini. Ayo, sedikit lagi, ayah. Ayolah, teman-teman, tinggal sedikit lagi. Berhasil. Hiuh, hampir saja. Ayah, tidak. Tidak, wait. Selamatkan dirimu. Oh ya. Menyeramkan sekali. Aku sendirian. Sekarang bagaimana? Harusnya aku menyerang. Tapi aku tidak bisa mengalahkan orang kalau begini. Ponsel milik ibu.
Aku rindu pada kalian. Aku sayang pada kalian. Maaf karena aku tidak bisa menyelamatkan. Mamma mia, kasihan sekali. Ada apa, nak? Keluargaku diculik. Semuanya diculik. Kejam sekali. Aku turut berduka. Tunggu, mereka bisa diselamatkan. Aku mau lakukan tapi kakiku. Kamu harapan terakhir mereka. Berdirilah, aku berikan perlengkapan tempur. Terima kasih, Mario. Oke, kamu siap menghadapi semuanya. Kamu akan berjuang demi nyawa keluargamu. Hati-hati. Aku tahu, aku siap menghadapi apapun. Awas kamu, Kisi. Ayo berangkat. Oke, pergilah. Semoga berhasil. Oh, sayang. Aku hampir selesai. Kamu tidak akan menderita lagi. Aku tahu kamu juga menantikannya. Tunggu sebentar, sayang. Hampir semua elemen ini. Kawabanga! Hei, apa itu? Asap ini datang dari mana? Aku tidak bisa melihat. Siapa di situ? Keluarlah, jangan sembunyi. Selamatkan mereka selagi perhatian Kisi teralihkan. Jangan bergerak. Aduh, hei, siapa itu? Aku yang akan menyelamatkan mereka. Oh, dasar kamu berandal. Berikan bolanya atau kamu akan menyesal. Coba tangkap aku. Sepertinya sekarang dia marah. Bagus, kamu sudah datang. Sekarang aku akan tangkap kalian. Terlalu cepat untuk bergembira. Kami kuat jika bersama. Wuhuu. Ucapkan kata-kata terakhir. Selamat tinggal untuk hidupmu. Kami lebih kuat. Dan lebih keren. Ayo hajar dia. Kenapa pakai kacamata ini? Maaf, sayang. Nah, sekarang serius. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa gunakan semua kekuatanku. Dasar elemen bodoh, kuhabisi kalian semua. Minggirlah. Aku rasa tidak, Kisi. Serang. Oho, berhasil. Percuma saja melawan kami. Jangan coba-coba pakai senapan ini. Tahan dia, aku akan memborgolnya. Oh iya, kita berhasil. Ini mustahil. Artinya Hagi akan membeku selamanya. Maafkan aku, sayangku. Aku sudah berusaha. Itu menyedihkan. Sayang, ayo kita bantu Kisi bersama-sama. Kami siap. Ini kekuatan 4 elemen. Hore, akhirnya aku bebas lagi. Oh, Hagi, aku merindukanmu. Terima kasih. Kami boleh bermain? Kalian mau ikut kami? Hei, kembalikan. Apa yang terjadi? Ayo, kembalikan. Ini milikku. Aku sangat suka belanja seperti ini. Oh, kamu jahat. Rasakan ini. Apiku kenapa? Sepertinya ada yang kehabisan api. Jangan ganggu dia. Kita akan mulai membuat api sungguhan. Terima kasih. Itulah yang aku butuhkan. Kayu bakar, pencuri kecil. Oke, oke, hentikan. Rambutku, tolong. Sepertinya ada masalah dengan toko ini. Oh, tidak. Kita tidak bisa menyelamatkan diri. Percaya padaku saja. Pasang surut air laut. Terima kasih, kamu penyelamat kami. Ayolah, kamu ingin bilang sesuatu? Jangan bersikap jahat. Apakah ini uangmu, Nyonya? Ini, ambillah. Terima kasih. Tentu saja, karena aku memadamkan apinya. Jadi, kamu pahlawan. Ingin bergabung dengan kami? Aku bekerja sendirian. Terima kasih tawarannya. Selamat tinggal. Nak, kamu bisa menggunakan ini. Tapi untuk apa? Sabukmu harus diperbarui. Jadi bersiaplah. Gunting lingkarannya. Sekarang rekatkan pada sabuknya. Siapkan lem panas. Ini panas sekali. Terima kasih, nak. Sekarang jadi lebih baik. Kamu suka sabuk ini? Coba pakai. Ukurannya sangat pas. Sekarang aku jadi yang paling keren. Itu benar, sayang. Tunggu. Apa dia di sini sendirian? Wow, cantik sekali. Aku tidak pernah menduga secantik ini. Oh, dia sangat suka air. Apa kamu menyukai ini? Oh, ini unik sekali. Wow. Itu belum semua. Biar ku perlihatkan yang lain. Kamu benar-benar luar biasa. Ini hal paling indah yang pernah aku lihat. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu percaya padaku? Tunggu sebentar. Aku boleh memintamu berdansa? Tentu saja. Oh, aku sudah lama memimpikan soal ini. Walaupun kita tidak saling menyentuh, aku masih bisa merasakanmu. Wow, kamu sudah membuat aku berpaling.
Oh, terima kasih untuk dansa penuh cinta ini. Aku juga menyukainya. Sepertinya kita harus kembali. Oh, Madam Phaitia, apakah kami berdua bisa bersama? Itu sangat mustahil. Ramal masa depan dengan kembang api. Kita akan mencari tahu. Oh, bola ajaib. Apakah mereka bisa bersama selamanya? Kumohon, Cahaya. Biar aku yang lakukan. Room trick. Bagus. Sekarang kamu. Tapi aku tercipta dari air. Tapi baiklah, akan kucoba. Tunggu ya, aku harus cari sudut yang pas. Kamu akan baik-baik saja dengan pria ini. Oh, kamu berhasil. Pelajaran fisika sangat bermanfaat. Oh, aku lihat masa depan kalian bahagia. Kamu dengar itu? Aku tidak meragukannya. Wow, efek spesial ini sedikit mengerikan. Benar-benar mempesona. Dari mana semua cahaya ini? Aku akan urus ini, sayang. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Jangan sampai kehabisan. Ada es krim bagi yang punya uang. Selamat makan, sayang. Aku cinta uang. Hai, aku mau mencoba yang ini. Oh, maaf ya, tapi api tidak akan mendapatkan es krimku. Aku harap es krimmu itu anti api. Room trick. Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan pernah main-main dengan api. Kamu bisa apa tanpa aku? Oh, ini tidak membantu. Oh, tentu saja. Es krim. Phew. Oh, dasar penjahat kecil. Kalian akan rasakan ini. Lari. Aku akan menghentikannya. Wow, aku terjatuh. Dasar pecundang. Pecundang, pecundang. Hah? Lihat. Ini bukan apa-apa. Anak-anak, kami pulang. Hai, Ibu. Tunggu, kenapa mereka bersama? Oh, dasar anak-anak. Kami membawakan sesuatu. Oh, ini keren. Aku juga suka. Akhirnya, semuanya ada pada tempatnya. Kita bersama kembali. Sepertinya ini cinta. Oh, tidak. Sayang, lihat. Ayo, naiklah. Kita tidak takut air. Ya ampun, ini banjir. Ini terlalu panas, tapi kamu hebat. Ayo, lanjutkan. Kalian bagaimana? Jangan khawatir, kami harus selamatkan toko ini. Room trick. Sepertinya toko ini selamat. Kita berhasil. Oh tidak, pria air kemana? Kenapa? Ini sangat kejam. Ibu, ayo berlindung. Sekarang mulai turun hujan. Tunggu di sini. Sayang, nanti kamu basah. Ini teman-teman kita. Kita tidak bisa biarkan. Tempatnya terlalu basah. Lihat, ini berhasil. Wow. Wuhuu. Aku senang kamu baik-baik saja. Sayang, aku sangat senang. Dan kamu harus pergi ke sekolah. Ayolah, Ibu. Jangan terlambat ya. Ini hari pertama sekolah. Tolong cairkan esnya. Kamu bisa? Api. Tenang saja. Apa? Aku kesini bukan untuk itu. Wow. Bagaimana kamu bisa di sini? Keluarlah. Maukah kamu menikah denganku? Oh, astaga, iya, aku mau. Benar-benar tidak disangka. Aku bicara pada Amber. Jadi dia menolakku? Lancang sekali. Baiklah, akan kukembalikan ke dalam toples. Ayolah, kita kan tidak saling kenal. Sekarang kita sudah kenal. Waitku, wait yang malang, aku datang. Aku tidak bisa bernapas. Aku butuh udara. Hei, kamu siapa? Nona, ada yang bisa kubantu? Fih, kupikir aku kehabisan napas. Terima kasih, sayang. Ikuti aku. Keren sekali. Baiklah, kamu membutuhkan itu. Ini cara menjadi putri duyung. Keren, aku akan jadi putri duyung terbaik. Tidak secepat itu. Selesaikan beberapa tahapan pertama dulu. Lalu kamu baru bisa jadi putri duyung. Mulai dari riasan wajah. Silakan duduk. Hei, apa ini? Nanti kamu akan tahu. Tambahkan es dan glitter dari warna berbeda.
Warna biru dan hijau cocok untukmu. Bagus, siapkan senjatanya. Kamu menakutiku. Kumohon, jangan tembak aku. Hei, jangan bergerak. Ini, lihatlah. Oh, wajahku. Aku ingin melihat apiku. Hei, singkirkan ini dariku. Ini baru permulaan. Riasan wajah total mulai. Apa? Aku mohon jangan. Ayo kita bicarakan. Oh, wow. Lumayan juga. Aku suka. Aku juga. Tahapan pertama selesai. Kerja bagus, sayang. Ini cantik sekali. Tapi rambutku juga harus ditata. Mau roti lapis hangat? Apa? Ini jadi gosong. Ups, sayang sekali. Singkirkan saja. Baiklah, sekarang ikut aku. Baiklah. Pilih wig untuk semua acara dan warna. Ini pasti cocok. Cobalah ini. Ayo lihat. Oh, wignya meleleh. Lepaskan ini. Ayo cepat. Ini tidak bisa. Kalau begitu rencana cadangan. Kenapa aku sangat sial? Kamu mau jadi putri duyung koboi? Memangnya itu ada. Sayang, lepaskan ini dariku. Aku ini kenapa? Tenanglah, Amber. Tenang saja. Kamu ditangani oleh sang ahli. Kita sisir surai ini. Aduh, ini sakit. Wow, rambutmu tidak bisa disisir. Kamu berhutang sisir padaku. Kita harus bertindak lebih. Akan kukendalikan elemen ini. Ini luar biasa. Kamu berhasil. Ini keren. Ini lebih baik. Kita semakin mendekati goal. Wah, wah, wah. Amber masih belum bisa mengendalikan diri. Gadis kejam. Dan kamu, sayangku, terbiasalah hidup bersama Ursula. Kita akan bersama selamanya. Oh, aku sudah tidak sabar menikah denganmu. Aku akan jadi pengantin yang cantik. Wait, cobalah yang ini. Kamu gila, keluarkan aku. Sayang, jas itu cocok untukmu. Menjijikkan sekali, hentikan. Kamu pemalu ya, tapi tidak akan lama. Bersulang untuk kita. Hei, jangan konyol begitu. Oh, sayang. Tidak. Benarkah? Oke. Dan dengan cara ini kamu akan bersikap lebih baik. Tidak mau. Kamu seperti air, tapi kamu sangat pemarah. Aku suka pria berkarakter. Kamu mau ini? Singkirkan itu. Aku tidak lapar. Kamu tetap tidak mau ya? Banyak yang harus aku kerjakan. Hai, Ursula. Iya, tentu. Aku sudah di lokasi. Mereka datang? Baiklah. Kalau begitu, operasi sengatan ubur-ubur dimulai. Aku sudah di posisi. Ayo kita mulai. Berikutnya apa? Apakah kostum atau sirip? Oh, tidak! Amber, tolong! Hei, apa itu? Jangan mendekat. Aku jago karate. Tidak berhasil. Aku harus sembunyi. Phew! Aha, baiklah. Aku ada di titik buta. Bagus, ayo kita bermain. Oh, sebaiknya kamu waspada. Itu balasan karena sudah mengganggu temanku. Lucu sekali. Sekarang tambahkan sasaran baru. Ayo. Ayo lihat kemampuanmu. Tepat sasaran. Dadah. Aku berhasil. Apa ini? Ini bisa dimanfaatkan. Bagus. Aku punya ide. Semoga ini berhasil. Aku ingin membuat atasan putri duyung. Potong bahannya untuk membuat sisik. Lalu tambahkan sedikit lem. Tambahkan beberapa detail. Sudah selesai. Aku ingin ini berkilau. Ini akan melengkapi semuanya. Tempelkan memakai lem. Luar biasa. Sisik ini sangat cantik. Kita bisa gunakan sisanya. Kalung ini harus terlihat cantik. Bagus. Ayo coba penampilan bernuansa laut. Cantik sekali. Aku juga punya gelang. Ini sangat cantik. Hei, kamu harus kembalikan semua yang kamu ambil. Tidak mau. Jika mengalahkanku, kamu akan dapat ekor. Tantangan diterima. Mulai. Belum ada yang bisa mengalahkanku dalam game ini. Hehe. Bersiaplah untuk kalah. Mulai. Oh. Apa aku bilang? Aku bisa kalah. Hei, Amber, letakkan
aku di depan. Terima kasih, sayang. Itu tidak akan membantu. Aduh! Rasakan itu. Yeay! Baiklah, kamu dalam masalah. Lapangan api. Hentikan, aku tidak bisa melihat. Tidak mungkin. Aku menang. Mana hadiahku? Baiklah, kamu menang. Tapi itu kan curang. Dan ukurannya cocok. Oh, baiklah. Perbarui daftar ini. Kita punya ekor, sekarang butuh jepit rambut. Ini pasti cocok untukku. Pemberontakan ini harus dihentikan. Tidak ada pengecualian untukmu, Wade. Kamu tidak akan pernah melihat kebebasan lagi. Omong kosong, dia bicara pada toples. Kemarilah cepat. Iya, Nyonya, kami sudah datang di sini. Kalian berdua cepat urus Amber. Baiklah, Nyonya. Diskon panas. Oh, kamu tahu maksudku? Haha, kena kamu. Kamu tidak bisa kabur dari jebakanku. Aku yakin itu. Lalu kita punya... Hei, apa itu? Dia datang dari mana? Hei, kamu. Ayo lawan aku. Kamu butuh apa? Aku Okto. Akulah sang badai laut. Bersiaplah kalah, Amber. Ah, ini gawat. Aku terjebak. Tolong. Aku harus bagaimana? Oh, gawat. Piramida gelas ini bisa runtuh. Oh, aku tahu. Teman-teman, tolong bantu aku. Sukai video ini agar piramidanya kokoh. Aku mohon ya. Wuhuu, berhasil. Terima kasih banyak. Nah, sekarang giliranku. Aku kehabisan amunisi. Aku pinjam ini ya. Apa? Ini gawat. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu butuh ini kan? Aku tahu kamu butuh. Oh tidak, wait. Aku akan menyelamatkanmu. Bukan it. Ayo cepat. Semoga tidak terlambat. Kamu di sini. Kamu sudah mengalahkan Okto, tapi tidak bisa mengalahkanku. Ayo, Panco adalah elemenku. Kamu bercanda kan? Ayo kita naikkan taruhannya. Kamu butuh jepit rambut kan? Tidak, tidak. Kamu bilang jepit rambut. Kalau begitu aku mau. Ayo, kepiting. Kamu kuat ya, tapi aku tidak menyerah. Aku akan menyelesaikannya. Oh, kamu tidak bisa menang. Sekarang aku marah. Aku menang. Ini tidak mungkin. Katakan hai pada Gurita. Ini hadiahku. Oh, wait. Tunggu dulu. Ini bukan dia. Mereka sudah menipuku. Tapi jepit rambutnya sungguhan. Ayo lihat. Ini sangat cocok. Keren. Amber, kamu akan butuh ini. Kamu tidak bisa mengalahkan Ursula tanpa Trisula. Ambillah. Wow, keren. Aku hampir lupa tahapan terakhir. Artinya aku berhasil. Aku sudah melengkapi semua. Kita sangat hebat, Putri Duyung. Baiklah, anak-anak. Tidak boleh ada yang tersisa. Kuserahkan pada kalian semua. Amber tidak akan menggangguku lagi. Aku harus memeriksanya. Ini aneh. Halo. Lama tidak berjumpa, Amber. Wade ada di sini. Ursula, jangan ganggu dia. Oh, benarkah? Ayo, hentikan aku. Tunggu aku, Wade. Lepaskan dia. Hei, di mana dia? Kamu dengar itu? Dia ada di sini. Urus dia. Kenapa aku? Kamu kan punya pistol. Bagaimana cara menggunakannya? Pistolnya rusak. Aduh. Hah? Siapa itu? Bangunlah, adikku. Waktunya tidak tepat. Fiuh, baiklah. Jangan bergerak. Hei, pergi dari sini. Atau kamu akan menyesal. Hahaha, itu payah sekali. Apa? Ups, dadah. Ini lebih baik. Satu kemenangan lagi untuk Amber. Hei, apa yang terjadi? Dari mana asap ini berasal? Oh, kamu? Aku butuh Wade. Kalau kamu membutuhkannya, coba rebut dia. Kenapa? Tidak bisa? Hentikan! Kesabaranku habis. Wade tidak akan jadi milikmu. Oh, anak manis berubah jadi jahat. Aku ada kejutan untukmu. Hahaha. Oh, aku jadi api lagi? Apa? Tidak! Akhirnya aku kembali ke tubuhku. Amber, terima kasih menyelamatkanku. Wait, aku senang bisa melihatmu. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu. Oh, wait, jantungku. Aku tidak bisa lagi. Hentikan penderitaan ini. Apa ini benar-benar berhasil? Bagus sekali. Kita bisa serang. Oh iya, dunia yang kejam.
Ini panas. Hentikan. Wajahku. Aku benci padamu. Kamu mau tambah lagi? Tidak. Wait, kita berhasil. Aku akan selesaikan dia. Aku mohon jangan. Kita bukan penjahat. Ampuni dia. Itu mustahil setelah semua yang dia perbuat. Aku takut. Pergi dari sini. Nah, apa kamu ingat? Mereka menunggumu di kantor polisi. Melayani dan melindungi. Siapa? Coba deskripsikan. Hai. Oh, kamu di sini? Jadi bagaimana? Mau bekerja sama? Iya, aku bisa dapat senjata. Lagi pula aku bukan polisi biasa. Sekarang kami akan memberikanmu seragam. Ini bagus untukku. Oh, masih ada yang lain. Wow, terima kasih. Sepeda tugasku lebih keren daripada senjata. Halo, apa yang terjadi? Ya, aku segera ke sana. Matikan koneksinya. Aku datang. Kecepatan penuh. Dia pelakunya. Bawa dia ke penjara. Ayo jalan-jalan ke penjara, kutu buku. Pestanya sudah berakhir. Tapi itu tidak adil. Keluarkan aku. Tunggu, aku akan hubungi lagi. Ingat ya, kutu buku itu tidak keren. Putri Duyung berkuasa. Kenapa kamu lakukan ini? Oh tidak. Dia tidak diundang juga. Kamu baik-baik saja? Bagaimana menurutmu? Aku perlu ambil fotomu. Teman-teman, aku ada sesi pemotretan. Jangan tersenyum. Aku tidak sengaja melakukannya. Itu bagus. Sepertinya aku punya rencana. Inilah yang aku butuhkan. Aku akan segera membuat ekor putri duyungku. Selesai. Aku bawa tripod. Apa kamu siap? Tentu saja, Pak Petugas. Putri Duyung selalu siap. Aku bilang jangan tersenyum. Tidak perlu berteriak begitu, kan? Kita punya aturan. Monster yang jelek itu menjijikkan. Lalu jerawat ini. Apa ukurannya besar sampai muncul di foto? Tapi terima kasih. Ya, setidaknya ini bisa dimasukkan ke berkas kasusmu. Terima kasih. Jangan merayuku ya. Kembali ke sel. Aku hanya mau berterima kasih untuk wajahku. Cantik sekali. Hei, apa itu? Lihat, ada rencana pelepasan. Wow, teman-teman, dari mana ini? Omong-omong, aku sudah punya kulit sempurna. Bagaimana dengan gaya rambut baru? Aku setuju. Ayo kita mulai. Maka kamu butuh ini. Aku belum pernah pakai. Aku juga belum pernah. Ini milikku. Tapi ini untuk beberapa menit. Kamu sedang apa? Aku punya rencanaku sendiri. Wow, cepat sekali. Waktunya kabur. Aku butuh ini. Semoga dia tidak tahu. Apalagi yang lebih baik dari donat. Tunggu, di mana tahanannya? Wah! Ada tahanan kabur! Alarm! Kode merah! Kode merah! Jangan pikir aku tidak bisa menemukanmu. Dan kita bertemu lagi. Aroma kebebasan yang indah. Hiruplah udaranya. Hah? Tidak! Jalan-jalanmu sudah selesai. Ayo kembalilah ke sel. Aku harus bertindak sesuai rencana. Kamu jangan bersedih, sayang. Ini alat pengeriting rambut untukmu. Wow, keren sekali. Aku suka. Boleh aku coba ya? Kita gulung rambutnya dan nyalakan gawainya. Bagus sekali. Keren. Satu poin lagi selesai. Aku belum pernah melihat diriku secantik ini. Siapa itu? Hei, kamu mau sesuatu yang dilarang? Aku memilikinya. Itu menarik. Aku mau senapan gel. Aku pilih joystick. Aku juga. Jangan sentuh. Ditukar dengan satu benda. Baiklah, kutukar dengan alat pengeriting rambut. Sayang, kita sudah sangat lama tidak bertemu. Kenapa mereka melepas ujungnya? Bagaimana cara menyikat gigi? Boleh ku coba juga? Aku membutuhkannya. Ini tidak higienis, tapi akan kuberikan padamu. Kalau kamu berikan kerangka putri duyung itu, tolong, aku mohon padamu. Apakah maksudmu yang ini? Ambillah dengan wig-nya. Sekarang akan kutunjukkan seluruh dunia. Sampai jumpa. Wow, ini berhasil.
Kita harus cari tahu joystick ini terbuat dari apa. Hai, ini toko penjaramu. Mau beli cangkang untuk setiap selera dan warna? Aku akan beli. Pria nakal, pria nakal. Kamu sedang apa? Hei, jangan lari. Dia sangat aneh. Coba pasang kanci padanya. Ide yang bagus. Trum trik. Pengunduhan program kendali selesai. Iya. Sekarang ayo ke toko. Seperti ini. Oh, bagaimana kalau... Wuhuu, semoga ini ukuranku. Selamat siang, tolong berikan cangkang dan catnya. Tentu saja, okay. Pak Polisi. Misi tercapai. Hei. Misi tercapai. Terima kasih banyak ya. Oh, tadi itu apa? Aku butuh liburan. Bagus, ini cocok. Atasannya sudah beres. Hei, jangan buang chipnya. Lebih baik sambungkan ke komputer kita. Untungnya aku punya gelar di bidang peretasan. Ayo main. Bagus, game apa itu? Percayalah, kamu akan suka. Aku memang tidak boleh percaya gurita itu. Wow, ekor yang indah. Oh tidak, hiu. Aku harus hati-hati. Tidak kena. Aku harus keluar dari sini. Apakah ada kunci? Teman-teman, bantu aku dapat ekornya. Kalian harus sukai video ini agar kuncinya terbuka. Tolong cepat, kumohon. Terima kasih banyak ya, kalian yang terbaik. Wow, ini sangat pas. Sudah cukup, hiu. Ini babak balas dendam. Iya, akulah si juara. Yes. Woohoo. Apa kita dapat pemula? Oh, aku tidak bersalah. Kamu memakan kutubuku. Itu menunjukkan kamu bersalah. Hei, dia sedang apa di sini? Minggir. Menyingkirlah. Kamu akan meremukanku. Ini nyaman sekali. Aku tidak mengira kamu sangat empuk. Tolong. Aku hampir tidak selamat. Kenapa aku sangat sial? Aku akan ambil ini. Sekarang ini sempurna. Itu tidak adil. Makan siang? Ini tepat waktu. Oh iya. Kita harus bereskan orang itu. Jangan sakiti teman kami. Hei, lepaskan aku. Aku ini alergi dengan kerang. Haha, itu memberimu pelajaran. Hei, menyingkirlah dariku. Tolong, keluarkan aku. Aku tidak tahan lagi. Oh, ayolah. Kita bisa lakukan itu. Sekarang lepas mantel bulunya. Sungguh melegakan. Dan sekarang kakinya. Selesai. Aku tidak suka di sini. Aku akan masuk penjara yang lain. Bersenang-senanglah di penjara, pecundang. Berbaliklah. Apa kamu mau pergi? Belum pernah ada yang bisa kabur dariku. Hahaha. Aduh. Sudah cukup. Waktunya bekerja. Dan tidak ada kejutan. Sekarang para tahanan malas yang terkasih, bekerjalah. Ini kuas kalian. Mulailah mengecat. Ini kesempatan untuk membereskan langkah lain. Saatnya beralih ke riasan. Hagi, alihkan perhatian penjaga. Itu mudah. Hei, penjara ini sangat konyol. Hei, kamu, jangan bergerak. Penjara ini adalah rumah barumu. Jangan berani mengatakannya. Aku tidak pernah bisa menyuruh kalian. Kembalilah ke sel. Jalan. Kalian tidak boleh keluar lagi. Kita lihat saja nanti. Lihat yang kudapat. Ayo beralih ke riasan. Pakai strip stensil untuk membantu membuat eyeliner terlihat sama. Biru akan sangat bagus. Ini benar-benar pekat. Wow. Ayo, kawan. Baiklah, ayo mulai. Seperti ini. Hati-hati. Ini terlihat bagus. Tambahkan hijau. Sekarang aku ini putri bawah air. Tentunya putri duyung harus punya bulu mata yang indah. Sempurna. Hei, apa ini? Kurasa kamu akan butuh ini. Terima kasih ya. Sedikit kilauan tidak ada salahnya. Lihatlah si cantik ini. Sentuhan terakhir lipstick. Aku sangat cantik. Wow. Ada apa ini? Apa itu kamu, gurita jahat? Meskipun aku tahu ini bisa membantu. Sekarang gambar pola sisiknya. Ayo lihat. Sangat keren. Wow. Sekarang riasanmu sudah beres. Mau dibawa kemana? Ini bukanlah urusanmu. Hei, kembalikan. Kamu merangkak kemana? Dia tidak bisa sembunyi dariku di sini.
Dan ini daftarnya. Tunggu, apa ini toko mainan? Aku temukan jalan keluar menuju kebebasan. Oh, ini butuh perubahan merek. Bisa kamu bayangkan? Itu tahananku. Tolong jangan. Ah, tidak. Bagaimana dia melakukannya? What? Permainan sudah selesai. Jangan sentuh barang-barangku lagi. Aku tidak menyentuhnya. Wow, apa itu? Ini kunci kebebasan? Aduh. Konyol, kalian tertipu. Ayo jalan, cepatlah. Jangan ada tipuan. Aku mengawasi kalian. Apakah itu jelas? Aku akan membentuk otot. Jangan menghentikanku. Tunjukkan pada anak kecil kejam itu siapa yang keren. Sepertinya aku siap untuk beban baru. Tunggu, aku akan bantu kita keluar. Ayo mulai darimu. Wow, ini kawat. Aku bisa lakukan sesuatu dengan ini. Beberapa simpul di sini, lalu beberapa simpul di sana. Bagus, sekarang cobalah. Lilitkan di tangan. Bisa tambahkan sesuatu. Mutiara. Bagus. Rangkai manik-maniknya. Lihat, ada kereta luncur. Perhiasanku sudah hampir selesai. Wow, cantik sekali. Dan sekarang, drum trick. Ini sebuah mahakarya. Lalu apa, pemula? Ini saatnya memberi kalian kelas master. Kutunjukkan kenapa mereka memanggilku Mike si besar. Satu, dua. Baiklah, pemanasan selesai. Itu kekuatan yang sebenarnya. Wow, akan ada pertarungan yang keren. Sekarang giliranku. Ayo, pegang dan... Oh, sangat berat. Lepaskan. Pertunjukannya selesai. Ada yang bisa bantu? Jangan lagi. Sharky-ku. Siapa yang melakukan ini? Oh, itu buruk. Aku harus membantunya. Akan kumulai pijat jantung buatan. Yeay, aku berhasil. Oh, Sharky, kamu bersamaku lagi. Woohoo! Ayo rayakan dengan tarian Fortnite. Terima kasih. Ini hadiah atas bantuanmu. Apa ini untukku? Terima kasih. Ini cocok untukku. Daftarnya sudah beres semua. Kerja bagus. Wow, selamat untukmu. Karena sekarang kamu sudah menjadi putri duyung, aku bisa mengeluarkanmu. Apa kamu melihatnya? Istriku sudah hilang. Oh, itu dia. Sayang, aku merindukanmu. Akhirnya. Aku bagaimana? Bawa aku ke keluarga kalian. Aku punya resume bagus. Menurutku kamu akan cocok. Wow. Terima kasih banyak ya. Apa ini? Keren. Kamu mau nonton film? Aku mau. Ayo, kita pergi. Ini tiket kami. Tidak secepat itu. Vampir tidak boleh masuk. Itu aturannya. Oh, ini menyedihkan. Baiklah, dah. Berhenti. Kami tidak mau ada kursi yang basah. Tunggu, biar ku atasi ini. Hei, gigi besar. Tenang dulu. Kamu tidak akan menghalangi gadis Fana. Tidak ada halangan, sayang. Ayo masuk. Kamu yang akan keringkan kursinya. Film yang sangat keren. Ayo nonton lagi. Aku lupa sesuatu. Hei, terima kasih sudah bekerja sama. Tidak masalah, gigi besar. Terima kasih. Ayo lihat apa selanjutnya. Oh, saatnya untuk menata rambut. Sepertinya aku melihat kiat di YouTube. Akan kutunjukkan pada anakku. Itu sangat keren. Kita juga bisa begitu. Ayo kita coba. Kalau kamu siap, kunyalakan penyedot debunya. Ayo sekarang kita mulai. Pertama, kita sanggul semua rambut. Tahanlah. Keren. Jangan bergerak ya. Kulakukan semuanya sekarang. Apa? Dia pergi kemana? Hei, apa kamu di sini? Sayang. Pertama dia, sekarang bibirku. Sayang, ada apa ini? Semua karena penyedot debu itu. Berani sekali dia. Sudah cukup.
tantang dia untuk berkelahi. Singkirkan batangmu dari cintaku, dasar mesin jahat. Kutunjukkan cara merayu wanita. Rasakan itu. Oh, Pempi, kamu sangat manis. Sayang, kamu tidak apa-apa. Oh, wow. Ibu suka rambutku? Iya, ini sangat bergaya. Sini aku kepang ya. Ini akan jadi combo super. Wow. Terima kasih. Ini sangat indah. Aku terlihat berbeda. Ini pertarungan yang sulit. Kamu kenapa? Aku juara gulat ruang tamu. Woohoo. Satu-satunya yang diberikan Ursula pada mereka adalah sereal. Tolong berhenti. Monster macam apa itu? Aku takut. Selamatkan aku. Apa yang terjadi? Ursula yang mengerikan itu ada di sini. Kamu tidak usah takut. Ayo, jangan menjadi penakut. Kamu ini kan vampir. Iya, ayah benar. Ada sesuatu untuk membantumu mengingatnya. Saat pakai jubah ini, semua orang akan takut padamu. Kamu mengerti? Jadilah gagah berani. Bagus. Aku Sigma sejati. Keren, ayo tos. Kamu pikir kamu siapa? Bagus sekali. Singkirkan tanganmu. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Jangan sentuh aku. Itu anakku. Wah, wah, wah. Ayo bersih-bersih. Sayang, menikahlah denganku. Sekarang aku kan belum siap. Apa? Setelah semua yang kita lalui, aku menyihirmu untuk bilang iya. Trik ini tidak berhasil denganku. Teman-teman, kalau aku harus bilang iya, sukai video ini. Kamu melihat itu, Fem? Oh tidak, teman-teman, aku mohon, sukai videonya. Putri Duyung adalah cintaku. Terima kasih. Wow, baiklah. Iya. Kamu tidak akan menyesal, sayang. Sini ku peluk. Wow, kami ucapkan selamat. Aku ingin menunggu bulan madunya. Sekarang kita sudah menikah. Jadi ayo berbagi semua tugas. Oh, aku sangat keren. Apa itu legal? Hei, aku juga mau dasi ini. Oh, aku mohon, berikan padaku. Hentikan sekarang. Berikan atau aku akan mencekikmu. Baiklah, baiklah. Ayo sesuaikan ini dulu. Dasi ini akan jadi keren. Ayo tambahkan rantai. Ini sangat cantik. Lalu beberapa detail. Jebet hitam ini menambah aristokrasi. Juga hadiah dariku. Sekarang ini milikmu. Tidak, jangan memakainya dengan pakaian ini. Ini dia, sekarang kamu vampir sungguhan. Aku akan mengambil yang aku kenakan saat bekerja di kantor. Ayah terlihat sangat konyol. Sudah 3 tahun aku begini. Semua akan tergila-gila padaku. Aku sangat bergaya. Kamu sangat romantis. Hanya denganmu. Ibu, ini untukmu. Itu memalukan. Oh sayang, ini sangat lucu. Lihat, dia berbakat. Ayah, ini untukmu. Lihat yang ini. Kamu hanya meniruku. Aku lebih sayang ibu. Tidak, aku lebih menyayangi ayah. Oh, dasar tukang cari perhatian. Teman-teman, beri komentar siapa yang lebih kalian sayangi, ibu atau ayah. Mana yang harus kudengarkan? Kamu tidak punya apapun untuk didengarkan. Hei, kamu sedang apa? Ini lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila ya? Tinggalkan aku sendiri. Dasar aneh. Berhenti. Ibu, lihat yang dia lakukan ke sidikku. Coba lihat ini. Berikan pada ibu. Ibu punya ide. Hanya sedikit imajinasi. Apa itu? Wow, itu keren sekali. Ibu, terima kasih. Aku ingin memainkan ini. Oh, luncurkan ke sini. Baiklah, tangkap ya. Wow. Ibu senang kalian tidak bertengkar lagi. Trum trik. Itu sangat keren, ayah. Tentu saja, sayang. Apalagi yang tersisa. Terbang juga ada di daftar. Ini saatnya. Sayang, lihat yang kupunya.
Ini menjijikkan. Kamu yang membuatnya. Terlihat lebih enak dari rasanya. Ayolah sayang, makanlah. Oh, dia mau meracuniku atau apa? Kalau balonnya terbang, aku juga bisa lakukan. Aku akan mengikatnya. Wow! Apa? Ayah, tolong! Tunggu, aku tahu. Ayo, pergilah bintang. Dapat. Kamu menakuti ayah. Kamu sekarang vampir. Tidak perlu balon. Trum trik. Jadilah kelelawar dan kepakan sayapmu. Iya, aku mengerti. Terima kasih. Akhirnya hanya aku dan kamu. Ini untukmu. Apa ini? Anting-anting? Kenapa ini berbeda? Waktu aku membelinya itu sebuah kalung. Sayang, apakah kamu lihat kalung ibu? Tidak. Dasar kamu anak iseng. Sayang, jangan khawatir. Semua baik-baik saja. Kamu harus rileks. Phew, aku tidak apa-apa. Ini cukup. Sayang, berikan pada ibu. Ayo ubah ini jadi atasan bagus. Kita tambahkan tule. Lalu gunakan sisa-sisa kalung ibu. Ini luar biasa. Jadi bagaimana? Mau mencobanya? Sangat cantik. Terima kasih. Berikan pada ibu. Ini bukan mainan. Pakaian ini membuatku terlihat sangat manis. Aku suka renovasi. Ibu, ada yang bisa kubantu? Kamu siap? Selalu siap. Hei, kamu sedang apa? Kenapa kamu mengecat ibu? Rocat yang bagus. Aku tahu cara memakainya. Drum trick. Ikuti ibu. Semoga kamu ingat tentang daftar kita. Putri duyung sungguhan harus punya sisi. Bagaimana menurutmu? Wow, ini keren. Ibu tahu kamu akan suka. Sekarang wajahku. Tidak, tidak, tidak. Untuk wajah kita punya riasan. Tolong lebih cepat ya. Hei, apa-apaan ini? Kami mengerjai ibu. Baiklah, nak. Pergilah ke ayahmu. Ayo kembali ke riasanmu. Tolong yang serius ya. Jadi bersihkan kulitmu dulu. Pori-porimu akan bernapas lagi. Bagus. Sudah selesai? Kita baru mulai. Wow, aku sangat cantik. Keren kan? Oh iya. Sekarang aku sangat menarik. Kembali ke permainan. Lalu ada ekor. Bagaimana bisa melupakannya? Ayo kita buat sekarang. Di mana aku menaruhnya? Ini ada di bagian teratas. Oh, kutemukan. Lihat sayang, ini ekor pesta SMA ibu. Ini akan sempurna untukmu. Apa yang ibu punya? Apa? Ibu, dulu ibu kutu buku. Apa yang lucu di sini? Aku tidak percaya. Ini kamu? Ini tidak lucu. Kalian pikir ibu lucu? Lihatlah ayah kalian. Oh, wow. Ayah dulu juga kutu buku. Tidak ada yang lucu tentang itu. Sayang, jangan tersinggung ya. Sayang, ayo cobalah. Ayah akan baik-baik saja saat makan malam. Tunjukkan dirimu. Ibu, ini luar biasa. Sama sepertimu. Selamat malam, berandal-berandal kecilku. Berandal-berandal kecil, inilah yang aku cari. Mereka tidak tahu ini. Room trick. Kalian akan lupa kalau kalian vampir dan putri duyung. Dan tidak ada yang akan membantu. Apa yang sudah terjadi? Anak-anak kita. Oh tidak, aku harus kabur. Sayang, lihat mereka. Ibu, kami ini kenapa? Aku takut. Sayang, lihat. Aku tahu harus apa. Ambillah, Cat. Oh iya, ikuti aku. Nak, kamu mau jadi seperti aku? Iya. Ini mimpi buruk. Kamu bukan manusia serigala yang berjalan dengan cakar ini. Ini kuku vampir sejati. Apa istimewanya itu? Apa maksudmu? Ups, salah tangan. Ini dia. Keren kan? Mau punya kuku yang sama? Aku bisa lakukan sendiri. Jangan gigit kukumu. Aku punya gawai khusus. Ini sangat higienis. Ini adalah penemuan kikir kuku yang terbaik.
Terima kasih, Ayah. Tidak masalah, Sobat. Kita unggul selangkah. Baiklah. Ini sangat cerah. Aku harus pilih apa? Sepertinya aku menemukan wig original. Mereka akan selalu melihatku. Iya, ini sangat lengket. Itu menjijikkan. Hei, wajahku. Gila dari sini. Oh, dia sangat sensitif. Gaya rambut ini tidak terlihat bagus. Aku hanya membuatnya lebih buruk. Phew, akhirnya aku membersihkannya. Hei, butuh bantuan? Bagaimana melakukannya? Gaya rambut ini teka-teki. Tidak bisa pergi seperti ini. Kat akan pikir aku pelakunya. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona Ikan Teri? Sebenarnya itu kan putrimu. Hei, ada apa dengannya? Hei, apakah kamu terbelit baling-baling? Maaf ya, ini salahku. Aduh, taringku. Sayang, kita akan perbaiki sekarang. Setidaknya kita akan menutupinya. Bagus, ini cocok untukku. Oh, kepangannya juga? Iya, gawai ini akan membuatmu cantik dengan sangat cepat. Dan tidak ada teka-teki. Lalu, ayo pakai jepit rambut. Oke, penampilan barumu selesai. Wow. Terima kasih, Bu. Cocok sekali denganmu. Aku yang terbaik. Ada apa, Sobat? Aku mau terbang. Ini terlalu dini, tapi kita bisa coba sesuatu. Lihat yang aku punya. Wow, itu sangat keren. Ini sayap bayiku. Sudah lama tidak melihatnya. Cobalah. Wow, tentu saja, Ayah. Lalu aku bisa terbang? Iya, kamu tidak akan membutuhkan peti mati. Aku segera kembali. Dan aku akan berlatih. Wow. Wow, jangan terbang terlalu tinggi. Aku punya izin untuk itu. Aku akan punya juga. Pertama, kamu harus lulus ujian di sekolah vampir. Kamu harus menunggu. Ayo lihat apalagi yang kubutuhkan. Ekor. Mungkin bisa kubuat sendiri. Ini mudah. Persis seperti yang aku bilang. Lalu aku butuh sirip. Tunggu, sepertinya satu sirip cukup. Dua terlalu banyak. Sekarang aku punya ekor sungguhan. Ibu akan sangat bangga padaku. Aku akan pergi. Wow, ibu punya seluruh koleksi. Ibu tidak akan keberatan kalau aku coba satu. Aku seperti tuna dalam kaleng. Lepaskan aku. Sayang, kamu di sana. Hei, apa itu? Ekorku, tunggu sebentar. Pablo, kamu menangkap pencurinya? Ini aku, Bu. Sayang, bagaimana bisa terjadi? Keluarlah dari sini. Katakan, kenapa kamu melakukannya? Aku mau jadi seperti ibu, tapi aku tersangkut. Baiklah, sayang. Kita bisa perbaiki ini. Kamu sudah siap? Udara panas akan membuat ekornya mengecil dan menjadi seukuranmu. Sekarang tambahkan kepribadian. Trum trik. Ini cantik sekali. Terima kasih, Bu. Bukan itu saja. Lengan baju modis ini akan tampak bagus dengan pakaian barumu. Sebut saja gaya ini grunge lautan. Apa kamu suka? Dan tentu saja dekorasi laut. Luar biasa. Yeay, ibu yang terbaik. Aku terlihat sempurna. Aku mau gaya rambut yang sama. Semoga aku bisa. Oh, ini gel ayah. Apakah ini ajaib? Oleskan ke rambut dan lanjutkan penataannya. Wah! Apa yang terjadi? Tunggu. Phew, rambutnya masih ada. Aku mulai khawatir. Oh, tidak. Pengering rambut tidak membantu. Sayang, bisakah kemari? Kita harus keringkan rambutnya. Kami butuh bantuanmu. Maukah bantu kami? Tidak masalah. Topan! Wow! Itu sangat berlebihan. Nak, kamu tidak apa-apa? Aku seperti sedang naik roller coaster. Sayang, dia sudah kering. Tolong, berhentilah. Sekali lagi.
Selamat untukmu. Wuhuu! Hari ini adalah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, sayang. Aku mau hadiahnya. Kamu buat permintaan? Kamu bisa tiup lilinnya. Aku tidak bisa. Akan kubantu. Ini bukan hari ulang tahunmu. Coba lagi lebih keras, sayang. Ayo. Wow, kamu kehilangan sesuatu. Room trick. Terkadang aku membantu peri gigi. Ini hadiah untukmu darinya.